Ini guys, jadi Aji ini aduh, pengusaha paling sukses di Bali. Siapa bilang? Dan pengusaha kita paling bilang sukses, pemuda paling sukses di Indonesia. Itu kenapa nama kami? Di Bali aja, dia di Bali, kita beli tempat ini. Fix ya mas ya? Dia beli. Bukan duitnya banyak. Pakai apa? Hah? Pakai apa? Pakai godong. Ini baru, Pikopi Mochaccino. Pikopi adalah kopi ala barista yang simple dan bisa dinikmati kapan saja, di mana saja, nggak ribet. Pikopi sudah bisa dibeli di minimarket dan supermarket. Terbuat dari biji kopi berkualitas terbaik, dipadukan dengan susu dan coklat berkualitas untuk menghasilkan sensasi rasa mochaccino ala barista ala kafe-kafe. Bun, kamu tahu nggak? Ini lagi promo terbatas, beli 2, dapat 1. Wow! Jakarta guys, udah gak tahan. Gak tahan nih. Enggak, dia mau ada yang lahiran. Salam buat Mama. Dadah. Nih, pose Mama, dia bun. Udah segar, Pak? Bunda, bun. Tidurnya enak kan? Enak. Pasti ya? Oke. Pasti, bun. Mau kemana? Kita mau ada yang mau dibeli. Bye. Udah lama banget kan kita di mana? Di sini gak beli beberapa perlengkapan gitu. Jadi kita mau beli. Oke. Le, kamu di depan kalau gitu itu. Boleh. Kita di mana? Kamu di sini. Iya, di dalam. Kamu di mana? Di depan. Dia depan. Mana dia? Halo. Mama dibawain mangga loh. Iya. Udah mau dikasihin loh. Apa? Mamanya kemarin bingung mau siapa. Akhirnya mau gak kalau kasih pintu buat itu. Ih, mau dong. Pintu-pintu Bali gitu. Mau. Mas. Ada yang pulang malam banget nih. Emang apa sih gak boleh? Satu lagi. Oke, bye. Situ lu kenang apa? Udah kesini guys, karena kita ada yang perlu dibeli. Dan kita sengaja pagi supaya belum ramai orang kan. Malah belum buka. Pertama kali aku ke mall belum buka nih. Sumpah. Cowok-cowok mau gak? Tuh,
Buat cowok nggak ada yang body mist? Body spray. Ini unisex kan? Iya, bisa. Itu paling body feminine ya? Iya, Bu. Wangi apa nih? Ini yang mana? Cat yang depan. Enak, wangi gurita. Jangan, rasanya sakit perut. Tadi nggak ada dapat makan di sana, habis itu baru kita balik ya. Aja guys. Mau ada apa nih Bun? Gak ada apa-apa. Mau ada sesuatu. Oh, Pada bawah sih untuk di sini. Ini dikit. Gak apa? Mau dong. Mau. Tapi dikit nggak tahu, tak kira nggak rame kan? Aduh. Gila, aku pengen banget tadi lupa ngomong ke Cece. Mau dong. Ah, enak loh babianya dia loh. Ini yang coklat. Udah mau apa? Enggak, aku yang kaya hijau. Biasa. Yang hijau. Iya, yang hijau. Enggak. Bawahnya juga dikit. Jangan apa sih, kita hijau. Kunci karena udah bosan nih. Eh, ada besi susu juga, ada lagi. Itu ada bebek, misalnya sampai cuma 2 porsi di bawah. Apa? Kalau dibuat di Bali, mau buat cake yang pasar lokal sama domestik. Dua pasar kita ambil. Kalau cuma ngambil pasar domestik. Iya, kalau semuanya iya, kerjasamanya gimana? Asik dengan Aji itu gimana? 2A gitu maksudnya. Oh, tinggal ketemu. Asik Aji gitu. Tinggal ketemu. Aji asik aja gitu kan. Asik Aji, Aji asik. Iya, gimana? Sama ini sistemnya, timnya aja yang ngatur. Yang ini kan setnya kita pakai setnya nih. Terus kita kerja sama. Coba aja ubah. Itu istri yang buat langsung? Masak. Iya. Wah mantep. Nentrik dia. Masak. Istri langsung. Ya tiap hari di rumah kalau mau lihat di sini aja. Tiap hari buat ini masker. Yang warna hijau ya? Buat masker sekarang malah dijual. Dulu kan di Sumatera. Keren warna ini. Banyak ada warna, kalau mau warna apa tinggal ini. Keren dia. Motifnya motif tuh. Ini. Keren aja. Oh, keren. Ini guys, jadi Aji ini aduh, pengusaha paling sukses di Bali. Siapa bilang? Dan pengusaha kita paling sukses, pemuda paling sukses di Indonesia. Ini guys, kacang bikinannya dia guys. Keren. Jangan nanya kalau ini. Jangan sekali-sekali nyoba untuk beli cuma sekali. Jujur ya. Cuma beli sekali itu bahaya. Ini nyampe di tokonya dia harus beli banyak untuk ini. Bahaya, jangan dicoba ini. Terlalu endless. Dulu di Jogja ada kayak gini. Karena aku cobain muter. Kan emang ada di Jogja. Ini rasa apa? Oh, enak. Sukanya rasa apa? Orang. Ini original.
Dia bisanya jual aja. Kacangnya Ajik juga mantap. Eh, kacang lu enak banget. Enak ya? Ya. Orang baru mateng dibawa ini sama orang kemarin. Dia langsung lihat produksinya. Kita yang mau dia aja nyerah aja kita yang bikin medannya lagi bagus semua bikin kita sama kita yang enggak jadi berangkat mau aku bilang Ji mau main ke sana aja ini cakep nih ini aku dah itu bagus semua itu mewahnya kayak cokelat cangkirnya ketika itu lebih ke perempuan coba pakai itu bagus mahal ya mahal ya mewah di mewah gitu. Oh. Bukan kegedean. Enggak. Pasti bagus dong. Ya ngomong bahan. Mana apa itu? Bagus. Kalau nanti hitam apa? Enggak, lebih baik ke sana lebih pilih. Mantap, karena tinggal ditanya kabar. Oh iya benar. Oh, anak mau gini. Anak mau gini. Ini enak banget. Iya, aku mungkin ininya kecil. Iya, ini pas. Jadi giginya apa sih? Ujik gak punya. Krisna udah mulai balik. Yes. Tapi kalau Bunda kegedean ya? Iya kegedean. Enggak ini yang enggak. Enggak ini karetnya. Karetnya, heeh. Iya, tinggal dibuatin. Ji, kita balik Jakarta, Ji. Buat seragam aja. Buat seragam aja. Enggak buat ini satu warnanya. Iya. Ini yang asik isinya. Gitu. Aslinya Ji apa? Bener-bener asik gitu. Iya, kan bagus buat ini. Buat ini buatan Indonesia. Ajik asik gitu. Enggak kalau ditulis lihat deh. Ajik asik. Yang sini tuh. Aku. Kamu mah oh, rasa ungu. Kamu nanti hitam, minta hitam. Ini Aurel. Aurel nih. Kamu minta merah, marun. Ini. Nanti bawa dikit. Juga cakep nih. Iya kan? Perempuan itu warna-warni. Itu laki-laki. Enggak yang ini warna-warni. Tegas itu. Enggak yang. Ada hijau. Kita sekarang butuh masker hidup kita masih. Ya, kita ya. Sudah tidak bisa, Ji. Hidup ya, kita ada selamanya. Bayangin dari pergi sampai sekarang baru buka masker turun mobil. Iya, sesak banget. Jalanin. Halo, nih ada Bu Asanti, Bunda Asanti. Bilang ukurannya yang. Iya, halo. Halo, Mbak. Ini Aji bawain masker bagus-bagus. Aku mau warna-warni deh. Yang apa ini? Apa? Aku fotoin ya. Jadi ini kan dibawain kayak dasarnya ungu, terus atasnya kayak ada songket, gold, songket. Ada songket ya. Cuma aku pengen bawa yang songket, tapi cuman kan aku maunya warna yang ada hitam gitu, marun ada nggak? Tujik, suka dia. Emang paling laku ya original. Enak kak? Enak. Enak lagi. Mau berapa kotak? Mau berapa kotak? Aduh, aduh keren banget. Aduh, deh. Mau berapa aja pak? Ini bolu. Warnanya ayam juga mau. Ini apa sih? Arsi lagi makan apa? Ya, yang coba aku lihat, aku kesana deh nanti lihat deh. Makan apa itu? Aku suka yang ada so. Iya. Nah, boleh. Ya udah aku nanti minta nomornya aja kali ya, sama Aji biar kita foto-fotoan. Ah, ada lagi ini bu, yang ini dia bukan nih. Ini apa ini namanya bahannya? Juga nggak ngerti. Nah, yang katun tak. Ini apa namanya jibahannya, Ji? Nggak ngerti. Itu sih nggak terlalu jualan tuh masalah ini. Lebih ke teman-teman. Kayak songket gitu loh. Yang satu ada goldnya, yang satu nggak ada gold tapi bagus juga. Ungu ya? Ada gold. Ibu tau ini, coba. Warna ungu lucu banget. Iya, satu jenis cuma. Ya dia tahu karena dia yang nyiapin, tahu lah dia. Bisa nah, jelasin dia. Nah, ini cakep banget. Yang ada goldnya kan mewah nih. Kasih tahu karetnya buat. Nah, cuma aku tuh kegedean dikit apa karetnya. Mas Anang muat. Dikit sih. Dia ada size-nya. Aku mau ya. Ya udah aku fotoin. Heeh. Siap. Oke. Siap. Makasih. Oh, ada. Maaf loh ganggu tidurnya loh. Iya, iya, iya. Oke, terus gini. Oke, oke. Ini cuma Karisma Advice sih. Pintar banget Karisma Advice itu. Bunda, minta nomornya, Bun. Bunda. Ji, kalau di Bali pantai paling bagus sekarang di mana? Tabanan bagus enggak? Tetap sih daerah sini. Iya. Aku mau kita mungkin ada kemungkinan mau pindah ke Bali sama. Alhamdulillah. Kan di Jimbaran kita kan enggak ada pantai. Di Jimbaran kan tidak di pantai. Kita mau cari 500 meter di pantai. 5. Kecilan ya. Nah, kalau mau kalau beli lahan 500 di pantai enggak mungkin dapet. Iya benar. Karena di situ tuh paling luasnya 5.000 iya. Kita bagi.
Ayo mau, Ji. Kalau mau, nanti orangnya Ji nyarikan. Kita misalnya cari 5.000. Kita kumpulkan 500, 500, 500, 500, yeah, gampang udah. Ya udah, mau ya? Ya udah, oke, okay, deal. Deal. Ya udah salaman dulu Bu, deal Bu. Tadi yang itu lagi salam dulu. Udah deal. 500. Karena enggak kan di pinggir pantai. Ya udah deal, oke okay, deal, udah deal. Udah. Nah, kalian gini. Kita cari lahan 5.000 sampai 1 hektar. Ya oke. Nanti begitu nemu harga berapa, kita pemilik ajak ke sana. Ada kumpulin nih teman-teman yang mau beli. Oke. Biar kita enak. Banyak pasti teman artis. Nah, kita biar open gitu. Iya, open masih. Dia mau nyari untung yang gitu-gitu lah. Iya, udah. Iya, udah aja mau kita mau nyari apaan. Sip. Ji mau Ji. Dia masih 2 bulan di sini. Oh iya. Aku apa ya? Ulang tahun Arsya tahun 5.000, 500, 500 lumayan ya, berapa orang ya? 10. 10. Ya. Karena kalau di pantai ya sekitar se-emang 20 juga. 20 orang juga mau teman-temanku. Banyak yang mau. Takut tawarin teman-teman artisku, teman-temanku. Kita buat aja kompleks. Kompleks. Sini kompleks. Seru. Saya makan di itu baru bagus. Ayo. Setuju aku, Ji. Ikut. Cuman bawahnya dikit enggak tahu rame-rame. Sorry bawahnya dikit. Angka. Oke, Ji. Makasih ya, Ji. Hati-hati ya, Ji. Yuk, dah. Dah, Ji. Alhamdulillah ya, udah kenyang kita semua di sini. Emang gak salah pilih ya kita makan di restoran ini. Oh iya, Pi, Dewi belum minum amnizer hari ini. Iya. Aku buatin dulu ya. Wah, kamu emang oke orangnya. Emang iya, kamu terbaik. Ya udah, aku mana? Bikinin dulu deh. Nih, Pi, kita itu gak boleh ketinggalan buat minum amnizer. Amnizer adalah vitamin C 1000 mg yang diambil dari buah elderberry. Vitamin C di buah elderberry lebih tinggi dibanding buah jeruk, sehingga warna dari Amnizer mengikuti warna dari buah elderberry tersebut, guys. Nih, Pi, diminum ya Amnizernya nih, udah aku buatin loh. Oke. Nah, ini dia amunisi keluarga The Hermansyah, Amnizer. Amnizer ini sebuah ramuan herbal alami sehingga tidak gampang sakit dan kandungannya di dalamnya ada vitamin C 1000 mg untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara intensif. Elderberry memiliki antioksidan kuat menangkal radikal bebas serta zinc yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh maksimum supaya lebih baik. Lalu forsythia untuk mencegah virus, Lonicera sebagai herbal antivirus dan Pilanthus sebagai antibakteri dan mampu mencegah virus. Amnizer jaga daya tahan tubuh secara intensif. Kopi saya. Mau berang cepat satu lagi. Kolamnya kaloli. Kolamnya kaloli. Ya. Emang kenapa kolam ada? Nyari apa deh? Pegang. Nah, susah baru. Nah, yuk turun. Jadi kolam siapa? Kalau di kolamnya kaloli. Iya. Kamu udah pakai anduk meper ke baju kita juga. Dek, tolonglah kan ada anduk. Ke mepernya ke anduk lah. Ke baju pit aja, Dek. Iya. Edit apa sih, San? Ya editor, Bun. Asisten plus editor. Kan PR-nya banyak, Bun. Bun,
Bunda yakin mau tinggal di Bali? Pertanyaannya malas banget dijawab. Oh beneran? Ya iya. Kerjaan semua di Jakarta. Oh iya Bun. Kan tinggal pulang kalau ada apa-apa. Tapi kan apa-apa jauh. Sekolah. Arsi sekolahnya di Jakarta. Kan online sekolahnya. Lu baru masuk udah ikut. Iya. Dukung gue dong. Enggak dukung lu juga sih. Berat. Ya dari sini aku lebih tenang lah, lebih santai. Enak ya? Iya. Aku dukung. Aku juga dukung. Kalau foto aku dukung. Kan kerjaan semua di Jakarta. Nah, ntar dikit-dikit ke Jakarta. Banyak mahal loh. Ya, kenapa? Sekarang kan PSBB. Lo bilang aja kalau lu tinggal di Bali, lo gak mau kerja lagi gitu. Oh, udah gitu. Oh, jauh dari siapa nih? Iya. Enggak, tapi gue setuju. Karena kondisi sekarang tuh lebih santai. Dan ngepasin sih. Lebih, ya kan ya. Emang gak berat pun tinggal di Jakarta. Bunda tuh gak terlalu ini. Nah, gak stress. Cuma kalau kayak gini hari ini gue pernah gak jadi gue stres. Lagi janji sama si Arsya. Lu nangis lagi di sana, Bu. Lagi bagus banget. Enggak ada kakak nemenin. Sampai bang. Lah, aku sini benar-benar lebih aku lebih rileks gitu kan. Kalau Bunda di Bali aku pindah ke Bali. Ya. Ya kok jawab ya dong? Enggak, aku juga pindah ke Bali enggak gitu. Aku pindah ke Bali. Aku enggak di Malang, aku pindah ke Bali. Siapa yang pindah ke Bali lagi, guys? Aku. Aku. Yeah! Aku. Lo kamera. Fadli. Ya. Oh, Fadli mah senang. Iya. Yeay! Ada yang mau sama kamu? Ada belum? Apa? Satu dulu. Aduh, anak baru. Cara mumbunya. Baru kerja udah resign dong. Emang nggak bisa dibawa ke sini. Berarti nggak cerita banget sama lu nang kalau nggak bisa dibawa ke sini. Lagian ngapain sih masih muda kan? Bisa diatur. Iya. Tapi kasih aku nih di Jakarta, gua pindah ke Bali. Kamu gimana? Kan juga yang ngurus bisnis kan Bunda udah tahu pikirannya kenapa lo yang pusing. Mau bolak-balik apa enggak? Menang berarti bulan depan ini terakhir ya? Jadi ya Allah. Apa yang katanya Bang? Ya katanya kan aku pindah ke Bali. Jangan makan aja. Ya sepihak lo. Aduh. Ya udah, ikut aja kan bini lo jadi kerja sama kita, ya kan? Bali gimana? Apapun. Kalau Bunda pindah ke Bali, kasih 50-50. Ya. Bisa kalau Freddy? Siapa lu? Kalau friend. Gimana, Fir? Udah lama lo. Ya mana ya? Mas Anang emang terakhir lo sih. Mas Anang lo mau? Mau? Ya udah kalau ngapain dia. Enggak. Mas Anang. Mas Anang udah balik. Enggak. Mas Anang udah balik. Ya. Kenapa? Iya dong, Mas. Bohong, guys. Mas Anang mah suka di Bali dia. Ya Mas Anang sama Aurel bolak-balik lah. Nah aku ikut bolak-balik lah. Ya, anak-anak ditanya. Abis bayar tiket buat lu doang. Ya dia kan follow kakak kalau di mana. Kita mah dibutuh pesawat juga apa-apa. Kawan Anang sama siapa? Arsya Jiel di sini. Jiel mah pasti betah di sini. Ya betul. Arsya sini. Jangkrik. Gak ada orang yang ada. Di sini cuma Mas Anang sama Aurel. Itu aja. Udah lihat. Gimana dong, saya udah begini lihat kulitku banyak banget loh. Tapi enggak Bun, kalau tinggal di Bali kulit begini enggak biasa. Kalau balik ke Jakarta baru. Kalau kita ke Jakarta baru kutu. Makanya gue udah aja. Makanya udah enggak usah pulang deh. Udah aja kita di sini. Benar. Ya udah jadi gimana, Yang? Vindika ternyata enggak setia. Enggak. Dia nggak mau kalau pindah ke Bali dia bilang mikirnya panjang kerjaan semua di Jakarta terbolak balik malah lebih bahaya. Gak apa-apa bolak balik uang lebih bahaya. Kamu sesayang itu sama Vindika mau bayarin dia bolak balik sesayang itu sama Vindika. Maksudnya Mas Anang apa-apa bolak mau bayarin tiket dia bolak balik. Jadi keputusannya adalah jadi kan Aji kita pindah Bali lah. Aku ada kerjaan sama Aji, aku juga mau ada aku mau beli tempat yang buat gimana dong. Kita di Bali. Udah, di Bali aja. Tuh. Harus setia dong. Kita di Bali. Bali di kita. Kita di Bali. Bali di kita. Yang kamu penyanyi bukan sih? Jadi ya intinya bisa. Kalau Bunda pindah ke Bali, Jessica? Nola gimana Nola? Ya, yeah. Bohong banget. Kamu baru bisik aja kenapa? Terus. Kemarin aja di telepon. Aduh. Mahal. Beneran? Nanti kalau LDR gimana? Oh, jadi kamu kangen sama pacar kamu? Bukan,
dong. Papa. Tapi mau kesini pulang aja. Ini papa. Ini papa. Ini papa. Ayah Pak Dewes nama apa? Eh, semuanya. Kan papanya ada Mama Nai. Cai. Makanya ada Mama Nai. Eh, papa suruh tinggal di Bali deh. Pasti happy. Long life. Itu udah, kenapa namanya di Bali aja. Udah di Bali kita beli tempat ini. Fix ya Mas ya. Kita beli. Bunda duitnya banyak. Pakai apa? Hah? Pakai apa? Pakai godong. Ini. Yes, yeah, Sisi. Ada apa sih? Sushi. Sushi. Buka buka dulu. Iya, kamu sana itu tuh. Kamu baru datang. Ya kamu tuh di plastik. Dinamain sama orangnya. Lucu banget sih, ini di Bali nih. Iya. Belly. Gila. Kalau Ana enggak mungkin makan ini ya. Mas Anang masih bebeknya Mas. Masih bebek. Eh itu betulnya enak banget tau. Dibikin buletan aja kali, keren nih. Ini taruh tengah. Kayak pizza gitu ya. Iya. Hah? Dia tuh. Wow. Sayang. Oh, iya. Wah, kita mau sushi party. Malam ini. Wah. Sushi oke okay guys, dinernya sushi. Kita makan sushi bareng-bareng. Udah. Aku namanya sushi makan favorit aku ya. Dan jenisnya aku mau. Eh, ayo makan, ambil, ambil, ayo.